Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Berkarya. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyangkok jeruk nipis. Ya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita persiapkan yaitu segala sesuatunya. Yang pertama adalah ini bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah plastik, ya, ukuran sekitar 1 kilo lah ini. Kemudian diisi dengan kokopit, ya, diisi dengan kokopit dan dicampur dengan tanah sedikit. Nah, ini semalam sudah saya persiapkan dulu nih, apa batangnya sudah saya kerikin. Dan tadi sebelumnya yang pertama saya masuk ke sini, saya sudah oles-olesi dengan apa tadi? B1 tadi. Ya, yang nampak tadi di yang pertama tadi ada obat B1 yaitu obat perangsang pertumbuhan akar, ya, agar perkembangan akarnya nanti bisa cepat mungkin, ya, mungkin bisa sekitar 2 bulan lebih sudah bisa dipotong untuk dipindahkan ke polybag sehingga nanti tidak terlalu lama nunggunya, ya. Jadi setelah kering baru kita nanti kita bungkus dengan plastik yang sudah diisi dengan kokopit tadi, ya. Sebelumnya ya kita buka seperti ini, ya, sudah kita ikat tadi atas, di atas sudah kita ikat kemudian dengan kuat, ya. Kemudian kita belah seperti ini, ya. Kemudian nah ini batang yang sudah ada ini kita masukkan nih seperti ini, ya. Kemudian ditekan supaya tanahnya sampai menutup semua permukaan kulit yang sudah dikopek tadi. Nah, setelah kira-kira sudah ditekan, kemudian kita ikat sampai kuat seperti ini, ya. Ya, sampai kuat. Jangan sampai bisa goyang lagi, ya, seperti ini jadinya. Berarti menyangkok kita sudah selesai. Demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan doa selamat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.